khusus di Kabupaten Anambas tentunya, sehingga kami membawa langsung ke OPD-OPD terkait. Maka dari itu harapan saya nanti kepada OPD akan membawa pulang catatan-catatan selatan sendiri ya, catatan strategis untuk pembangunan Kepulauan Anambas ini. Karena kenapa kita bawa secara keseluruhan? Karena memang saya ingin ke depan tentunya pembangunan ini secara bersama yang saya mau. Karena saya tahu bahwasanya keadaan perekonomian kita tidak seindah masa lalu, karena semua mengalami kekurangan, baik Anambas, baik provinsi, Kepulauan Riau. Tapi saya yakin dan percaya jika dalam perjalanan kita tetap bersama-sama untuk mengakomodir secara bersama-sama, insya Allah kerjaan-kerjaan tentunya proyek-proyek yang akan kita lakukan di semua kabupaten kota, jika kita lakukan secara bersama-sama, saya yakin dan percaya akan lebih bermanfaat.